Sekalian tentunya tidak panjang ingin sampaikan, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir di sini. Ini adalah wujud kepedulian dan penghargaan Kota Balikpapan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang menerima penghargaan ini. Seperti yang disampaikan dari Ketua Panitia, bahwa di antara penerima penghargaan ini adalah juga yang berkomitmen untuk menjaga lingkungan Kota Balikpapan, termasuk dari pemberian pohon beberapa perusahaan yang ada di Kota Balikpapan. Ini sejalan dengan visi dan misi kita untuk membangun Balikpapan sebagai kota yang nyaman dihuni, yang tentunya maju, modern dan sejahtera dalam tiga yang lebih beriman. Dan informasi saya sampaikan kenapa tentang lingkungan selalu kita galakkan, karena Balikpapan alhamdulillah menjadi kota di Indonesia yang mewakili Asia Tenggara di dalam kota.